Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Ini ceritanya ini mau terapi air laut. Hari Minggu. Takutnya siang kan rame banget, ya. Kita ada di ini. Halo, masih ngantuk ya? Adep sini toh. Assalamualaikum semua. Jadi belum berani masuk ke air, masih dingin banget. Terus siangan dikit biasanya ramai. Aku kalau udah ramai itu udah geli. Tapi ini kemalaman. Ini kita lihat ikan kecil-kecil banyak banget tuh. Lumayan ya, nggak terlalu kecil sih. Tuh. Kelihatan kan? Kayaknya tinggal nyidup. Itu nanti kalau udah terang pergi dia ikannya. Itu sampai sana-sana itu. Tuh, putih-putih kelihatan nggak? Ini yang putih. Hah? Yang putih. Iya, yang putih-putih itu. Tuh, sampai sana-sana itu banyak ikannya, ikan kecil-kecil nih. Kena sorot lampu di atas ini. Tuh, masih malam. Tuh. Itu dari yang jauh tuh, yang jauh. Nah, ini kan lagi takjub. Ikannya nggak kelihatan yang sana-sana, padahal itu banyak itu. Tuh. Aku jadi apa ya? Jadi asik liatin ikan sebelum masuk ke air. Ini dia Arya, coba ya, udah bisa berenang belum, pakai nggak pakai pelampung kesini coba. Udah mulai bisa Arya berenang. Masih malam ini, masih 6:30, tapi udah mulai datang orang satu persatu, maksudnya satu kendaraan, mobil dan motor udah mulai pada datang. Sampai jam 6. Kakung, udah bisa belum kong berenang kong? Hah? Pakai pelampung tapi berenangnya itu. Kalau Arya udah mulai kayak kodok tuh, udah bisa. Tapi ya di pinggir-pinggir aja. Jadi begitu capek berdiri. Capek berdiri dia. Kalau yang agak dalam harus sama aku. Kalau aku memang bisa berenang dari kecil. Rumahku kan di pinggir danau. Pinggir danau Jepara, Lampung Timur. Yang namanya kehidupan pinggir pinggir danau, pinggir kali ya, ngono kae wis. Udah pada rame kan orang ngobrol. Tuh. Di sana juga udah mulai ada orang. Gak kelihatan tapi ya. Masih 6:30 ini, jadi masih gelap. Pak, teluk itu yang itu ya? Kalau itu panjang, yang pelabuhan kapal-kapal itu ya? Dan ini sekarang 6:00. Udah ramai di mana-mana. Tuh. Tuh, udah ramai 6:00. Dan itu para remaja pemburu matahari terbit. Tuh. Udah kelihatan sekarang ya, pada di tengah-tengah tuh. Itu kita tetap di sini. Masih daran kakinya. Masih daran kakinya. Oh, dia kesandung ini tadi. Saking semangatnya kan. Kena itu loh, apa itu loh, pondasi itu loh. Ini juga para remaja.
yang berangkatnya tadi masih jam 5:30, tadi udah nyampe dia orang. Aku jam 6 lewat dikit tadi ke sini, sampai sini. Tuh, matahari belum terbit. Ntar lagi kalau udah penuh orang kita pulang. Jadi banyak orang-orang terapi di sini. Dan parkiran udah dibuka tadi. Kalau tadi pas aku datang parkiran belum dibuka, makanya parkirnya di pinggir jalan. Kita lihat lagi nanti. Dan karena sudah banyak yang sudah banyak yang datang, udah mulai banyak yang datang, apalagi yang di sebelah sana penuh banget. Ini udah pengumuman tak resmi dari mulut ke mulut sih, katanya hari ini memang udah resmi, udah boleh laut, udah dibuka lautnya. Nih udah ramai di parkiran. Halo, selamat pagi semuanya. Ini tadi kita kan belum dibuka tuh gerbangnya, jadi parkir di sini. Pak, bajuku sudah lekeni wae, Bapak nggak wanduk lo teles engko. Iki. Awas ya. Raku. Dan para pelaku usaha juga udah pada siap-siap semua untuk mengais rezeki, untuk menghadang rezeki datang. Ini. Banyak ya. Tuh yang di sini udah penuh, tuh udah banyak yang datang, tuh udah diterjang semua tali-talinya daripada diterjang. Tinggal ini belum, yang sebelah sana udah roboh. Tuh banyak banget orang. Kalau udah banyak orang kayak gini udah geli, udah geli. Teh yang merah ya, teh ya? Yang merah, yang ayam apa mie ya. Ini mobil di sini teh ya. Masukin aja ya. Udah rame, udah kayak cendol. Bentar lagi nih, apalagi nih, karena diumumkan hari ini udah boleh ke laut. Ke sana kita pulang, tapi mau gangguin orang itu aja lah. Dan ini jam 7 sudah penuh orang. Jam setengah tujuh udah penuh orang. Bagus kan matahari terbitnya. Orangnya ada banyak, berarti udah banyak kencing anak kecil dan orang dewasa. Waktunya kita pulang. Karena hari Minggu, kalau hari biasa sepi. Nih, habis berenang, mandi, bilas. Bilasnya bayar 3.000. Kasih yang panas. Apa namanya? Mie. Pop mie. Oke. Sekarang kita mau keluar. Oke semuanya, makasih udah nyimak videoku. Selamat beraktivitas. Dan alhamdulillah sudah normal lagi kayaknya kehidupan. Udah boleh ke laut katanya. Udah boleh ke laut, udah ada hotel juga udah pada dibuka, tempat wisata lain selain laut juga ada dibuka. Oke, aku mau minum teh dulu. Mari. Minum teh dan makan tempe, makan gorengan. Oke, makasih ya udah nyimak videoku. Jangan lupa like ya, like dan komen. Komennya sesuai si video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bilangnya?